Video ini disponsori oleh Adeptai Store. Siapa namamu tuan? Namaku Dis. Dis siapa? Di sini adalah tempat top up terpercaya, yaitu Adeptai Store. Untuk sekarang akun Instagram Adeptai Store masih dalam pemulihan nih coy, karena kemarin ya ada itulah oknum-oknum toko gede yang kalah saing coy. Gak cuma si Adeptai Store, banyak juga toko-toko lain yang kena coy. Yaitu mereka beli jasa report untuk ngilangin akun-akun kecil iki. Aduh, contoh-contoh kalau orang jadi pejabat, kerjaannya ngambil duit rakyat. Kembali ke topik lah. Oke, kalau kalian misalnya nyari testimoni nih, silakan cek story-story dia aja coy. Ini masih proses dibikin baru lagi kok ya. Kalau viewer lama aku mah udah pasti tahu kalau dia trusted coy. Nah, kalau kalian viewer baru, ku kenalin nih coy. Hari gini masih kena scam, bingung nyewa MM sana sini. Aduh, yang pasti-pasti aja nggak sih? Yoi, sekalian langsung ke Adeptai Store lah coy. Di sini gak hanya melayani satu game aja yo, tapi banyak banget coy. Mulai dari Guardian Tales, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impact, Arknight, dan masih banyak game gacha lainnya. Wes, kalau kalian berminat silakan cek deskripsi di bawah atau di kolom komentar yang kupin coy. Oke lah, let's go. Oke rek, Arknight lagi. Karena iki Arknight lagi kolab sama Monster Hunter coy, makanya utiwi konten langsung aku. Tapi sejujurnya yo, Monster Hunter iki apa sih? Aku lo gak tahu yo, gak pernah ya, pernah lihat namanya, cuman gak pernah main aku iki coy. Game apa sih? Monster Hunter ini PS2 kah? Wah, aku PS2 dulu sama circle ku mainnya yo, game-game yang rame coy, Def Jam, Most Wanted gitu iku we. Tapi gak apa lah, aku pura-pura ngerti ya lah di sini meskipun gak mudeng ya. Wah, Monster Hunter ini game yang sangat bagus, kolab dengan Arknight. Wah, ini kolaborasi yang sangat wow itu coy. Waduh, udah kayak YouTuber belum coy? Udah kayak YouTuber belum? Jadi, semisal nanti aku kurang mudeng. Iya, astaga, iki lo tiap aku opening dia bacot lo coy. Sabar lah, iki gupo. Iki lagi cok dokter Lilia tuh, sok cool amat dan di belakang tuh. Wah, hati-hati iki Amia, orang-orang pakai hoodie hitam kayak gini ki. Aduh, datang ke rumah lu bawa bunga. Ya wes iku lah, semisal aku gak mudeng atau gak bisa ngerespon apa referensi dari Monster Hunter, jadi ya mohon maaf coy, aku juga gak pernah main masalah ya cok. Langsung cek banner kolab. Wah, Kirin Erianto, buset bintang 6 iki dong. Lu iki Yanto yang kroco iku yang pakai kacamata iku cok, buset jadi MC gini sekarang. Inilah bukti coy, meskipun kroco yo, sekroco apapun elu lo cok, bisa jadi MC suatu saat kalau lu mau berusaha wak. Bukan yang kerjaan yang ngeluh mulu, ben mati yo, hidup gini amat lah tai anjing. Gua nih lihat tuh dari Mojo Gamer Indonesia lo, alhamdulillah sekarang udah punya gaji optimal lo coy. Alah bang, lu mah beruntung doang, udah punya HP, udah punya PC dari awal, makanya cepet berkembang. Tuh, aku ingin 6 tahun di YouTube. Yus, kalian kalau mau ngecek yus, lihat yuk kontennya Mojo Gamer Indonesia sama konten lama-lama nih di channel ini. Gimana perkembangannya sama sekarang coy, bedanya gimana coy. Oke lah, lanjut gacha, dapet bansos coy, let's go. Oh, anjing, SSR kah ini kalau kuning? Wow, nice toh, langsung dapet coy yang di kolab anjing, langsung test drive gak sih? これから頑張りますよ. Waduh, iki mah anjing, mimpi buruknya player Arknight iki cok. Denger kokodayo anjing udah muak mereka cok. Iki ku ganti aja si Doberman ya anjing, Doberman manusia selit iku ganti aja. Ngale kausum. Oh alawa, harus nyelesain iki dulu coy, chapter 10 dulu coy. Oke, gas. Si, aku butuh yang jarak dekat. Lo, apa ini? Waduh, belum kok udah ketemu kayak gini ki. Oh, coy pedo coy. Wah, jangan gini lah. Kalian milih seseorang iku yang udah berumur gitu loh. Jangan jadi predator anak gitulah. Siapa sih yang ngajarin kalian nih? Ada orang yang ngajarin kalian kah? Siapa sih? Kasih tahu gua coy. Wah, ini meme anjing, anak meme coy. Lihat tuh PP nih, ada orang lari dari pintu tuh. Wah, buset, ini mah keluar dari grup Suki gitu. Bagus ini, verified anak meme kalau anda keluar dari grup Suki tuh.
Lihat tuh, nama mereka itu keren-keren loh coy. Mereka itu punya sinopsis coy di balik OSI. Mereka itu punya cerita yang di balik nickname itu coy. Kayak iki Rev Gato. Nah, iki dia punya makna iki pasti cuy. Rev Gato adalah suatu kerajaan yang dipenuhi oleh orang hitam. Nah, kayak gitulah contohnya. Lah gua cuy, Bang Dim SK itu apa, Bang? Ya nama panjang disingkat anjir, kelar. Wow, malas anjing gue tuh. Gue nih kok ada pencerminan diri sendiri gini, cuy. Gato. Oke, tes drive puset Gato. Oh, berapa hit tuh anjing. Oh, ya udah aku upgrade saya emang. Tapi iku loh, cuy. Kalau kalian perhatiin tadi ada ijo-ijo nih tiap udah ngehit. Ah, ini karakter favorit tuh iki, coy. Tuh kan ada ngehile kan. Nah iki loh cok, karakter favoritku kalau ngehit ada lifestyle. Nah iku seneng aku udah. Entah iki Sinoir iki guaranti atau emang aku lagi hoki iki coy. Coba kalian komen dah, yang kalian gacha make bansos tadi dapat Noir enggak? Kalau emang kalian semua dapat Noir dari awal yo, berarti aku yang kegeran cok. Jadi iki cerita tentang anjir. At pedo as your friend. Jangan. Ngat pedo enggak boleh ntar ketularan, coy. Aku mah normal. Smetoke bodo arimasen ka? Apa sih? Ayo enggak ngapa-ngapain, coy. Aku enggak ngapa-ngapain. Wah, ngawur iki. Deploy view operator in the upper lane. Oke. Enggak bakal lagi aku kalah di tutorial, cuk. What the hell, bro? Tuh kan ya. Scam banget lo, cok. Apa anda? Dia bilangin di atas, suruh ngedeploy di atas lah, kok musuhin di bawah? Alah, cici ada game lo, rek kok masalah? Tutorialnya lebih susah daripada level-level biasa ya. Tuh, untuk apa? Ayo lo, disuruh ngedeploy di atas kan? Dia udah aku lakuin tadi. Tuh kan ya, muncul lo di bawah musuhnya, cok lah. Ya, opo dah. Game lucu ya, cok. Dikira lucu anjing. Sutomo, buset, ada Indonesia coy. Wah, aku pakai orang IG lah, supportnya orang IG kayak OP dah. Orang-orang yang percaya diri dengan nama asli ku OP coy. Nama asli ini Rudy, oh, nama sosmednya kiri gaya kun anjing. Ure, Sanju. Buset, Vergil ci anjing, motivation, lihat tuh, motivation tuh. Tuh, dikroyot tahan tuh. Anjing kan ya, enak anjing karakter lifestyle nih. Nih, Ami aku lagi plonga-plongo juga, cuk. Wah, butuh sih aku karakter-karakter yang punya lifestyle kayak dia ini. Aku butuh sih, coy. Mungkin kalian bisa saranin lah. Enak, cuk, nyimpan slot buat DPS-DPS daripada nambah-nambah healer terus ya. Buset, nih, ada yang kirin Erianto, coy. Wah, let's go, nggak sih? Wah, ini makasih banget yang udah nyewain supporte ini, cuy. Wah, antara dia baik atau sengaja ngegarem, nggak tahu aku, cuy. Tapi nggak apa lah, setidaknya kita bisa nyoba, coy. Ini loh game baik, cuy. Meskipun aku nggak punya karakter, tapi masih bisa merasakan itu loh, coy. Ra iso nyawang, tapi iso nyanding. Anjing! Yo, meskipun tutorialnya agak nggak teli, tapi ya nggak apa lah. Setidaknya ada sisi baiknya, coy. Tapi kok nggak ada skill dia ya, nggak ada ijo-ijo nih ya coy. Wah, kayaknya mungkin pasif sih, cuma pasif sih dia, nggak ada skill aktif sih. Oke lah, keren. Tanggapanku terhadap karakter-karakter kolaborasi? Hebat, anjing, meskipun aku nggak tahu mainnya, cok. Tapi seperti yang ku bilang tadi lah, pura-pura tahu lah, biar kayak YouTuber. Aduh, tutorial lagi, no, anjing, cok, malas. Wah, sumpah coy, game lainnya aku takut dengan bos terakhir, cok. Iki aku takut dengan tutorial aku, coy. Suruh ngapain nih, Gi? Yo, don't do it! Ya Allah, ternyata disuruh nyegat dong, anjing. Malah ku ilangin, cu. Ah, elah. Wah, gak iso sih. Wah, game apa sih, Gi, cu? Tutorialnya kok? Ah, sumpah dah. Nah, iki coy, ditutupin gini. Aku kirain tadi ku karakternya disuruh ngepindahin gitu, cu. Ya mana aku tahu, bang. Oke, ini bercerita yo masih sama kayak yang kemarin-kemarin nih kula. Yo, kelompok Fury lagi gelut sama reunion nih kula. Dan ini tiba-tiba kedatangan bose mungkin cok. Yo, namanya Tul apa tadi cok? Ah, lupa aku. Ya seperti biasa cok, ya aku melihat cerita dari gambar, dari visual lah. Untuk detailnya aku kayak waduh wak, capek wak. Iki pun aku main tujuannya hanya untuk merasakan eventnya coy. Event dari Monster Hunter seperti apa itu loh. Makanya aku nyelesain chapter 1-10 dulu iki coy. Oh no, Crown Slayer apa nih? Ngapain tuh? Hirashi no Jutsu. Kok gitu? Curang amat dah. Ngapain sih dia kok muter tuh?
Ah, gak ngerti aku, Cuk. Kayaknya harus dicegat dua faktor sih sing karakter tadi ku. Apa Anda? Baru awal iki, Cuk. Bos-bose kayak tadi ku bisa teleport. Entar level-level atas wah iki krucone bisa teleport. Udah sih aku. Tada no irioyo robot desu kara. Iki apa lagi? Ternyata Agne gak hanya untuk player-player furry, coy. Ternyata ada pecinta otomotif juga nih sini, gitu. Nah, iki buat subscriberku yang pecinta otomotif, fetise lubang kenalpot. Wah, iki lihat lubang kenalpot kayak gini, ki ereksi cot gak karu-karuan sih. Dan inilah dia akhirnya event Monster Hunter, coy. Lo apa dah? Miau anjing. Nah, iki ada martabak iki ya. Ini lo coy, yang namanya martabak iku iki lo. Kalau yang manis itu namanya terang bulan. Walah ya Allah, novel juga anjing. Kirain bakal aduh, di luar ekspektasi. Kirain bakal kayak yo ada animasi ne cutscene gitu lah coy. Ternyata sama aja novel, coy. Dan ternyata eventnya terlalu keras untuk aku, cok. Lihat tuh, nggak ngangkat tuh damage. Iya, mi aku malah pelongo lagi loh, cok. Ya Allah. Kalaupun ini kayak aku bisa menang, ya mungkin tahan sampai 1-3 stage doang sih. Sisanya kayak nggak kuat dah aku. Oke lah, kita coba gacha yo. Aduh, tapi nggak bisa 10 kali sih. Semoga lah bisa dapat Kirin Erianto, coy. Oh, lo. Mbak Kirin. Alah, re. Tapi kayak aku ada red on sih. Kayak udah red on sih, coy. Boom. Oke. Lah, kok lah perasaan red on dah. Oh iya sih, cuy. Si Kirin Erianto iki bintang 6 anjing. Loh, kalau bintang 6 iki warnanya apa, coy? Digaca ya, coy. Anjing, kirain aku dapat SSR lo kalau emas iku. Oke lah coy, segitu dulu videonya. Ya hanya bisa membawa pulang Bang Noir iki ya. Untuk bintang 6 ternyata gak semudah yang kukira, cuy. Tapi meskipun aku gak punya, ya setidaknya masih bisa merasakan dari support ya coy. Nah ikulah unggulnya Agne gitu coy. Iki aku upload mungkin eventnya udah kelar sih gitu coy. Aduh aku iki. Tapi yo gimana coy, gak cuma satu game yang ku mainin iki. Aku lagi skripsi lagi coy. Ah. Tapi yowes lah, jalannya lah. Oke lah coy, ya seperti biasa sebelum video ini selesai, mbok yo tombol like dek bawah videoku selalu dipencet gitu coy ya. Karena satu like dari kalian ini membantu banget untuk videoku dan channelku dilirik algoritma YouTube coy. Jadi minta tolong ya. Oke lah, terima kasih, matur suwun.